Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini mau masak tahu kecap. Ini masakan yang mudah banget, irit dan rasanya juga enak. Di sini aku punya 2 potong tahu sekitar 450 gram. Ini kemudian kita potong kotak-kotak aja seperti ini. Kalau misalkan mau bikin banyak bisa ditambahkan semua bahannya. Potong seperti ini aja. Kemudian aku pakai beberapa batang daun bawang, sekitar 6 batang. Kita potong agak panjang-panjang aja, atau sesuaikan selera motongnya. Sisihkan dulu. Aku pakai bombay, 1/4 butir aja. Kita potong panjang juga. Sisihkan dahulu ya, kita lepas berkutum. Dikasih umpang putih. Ini kita cincang halus. Bikinnya gampang banget, tapi rasanya tuh enak. Bisa dicobain di rumah ya. Ini bagi yang mau masak cepet bisa cobain resep ini. Sampai selesai. Lalu kemudian aku pakai 2 cabai merah besar. Ini kita iris serong aja. Kita sisihkan. Kemudian kita pakai cabai rawit. Ini sesuaikan selera cabai rawitnya. Yang udah kita cuci ya. Aku pakai 1/2-7 butir cabai rawitnya. Kita iris serong juga. Kalau misalkan suka lebih pedas bisa ditambahkan. Sudah selesai. Kita panaskan minyak secukupnya. Ini untuk menggoreng tahunya ya. Kita goreng setengah matang dahulu tahunya. Kita bolak-balik biar matangnya itu rata ya. Kira-kira setengah matang seperti ini, kita angkat kemudian kita tiriskan. Ini kita panaskan minyak secukupnya, sekitar 3 sendok makan. Kita masukkan dulu, tumis dulu bawang putihnya. Ini sampai mani. Kita masukkan bombaynya. Kita masukkan cabenya. Kita tambahkan di sini 4 sendok makan kecap manis. Tambahkan sekitar 50 ml air. Kita masak sampai agak besar. Kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku akan pakai 1/4 sendok teh lada. Garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. Sendok teh gula. Masak sampai airnya ini agak asat dan bumbunya menyerap. Kita akan tambahkan daun bawangnya.
kita aduk lagi. Kita cicipin. Kurang apa bisa kita tambahkan, kasih nambah lagi. Udah ngepas, sudah enak. Setelah airnya asat, kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak. Ini tahu kecap ya, pokoknya simpel banget, bisa dicobain di rumah bagi yang pengen masak cepet. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, terima kasih. Ini aku akan makan. Nasinya belum matang, jadi aku gaduhin aja. Enak banget, aku tahu tuh paling suka. Pokoknya masakan tahu tuh gak pernah ada bosennya.